Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anto Elektro. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan satu buah TV tabung dengan tabung slim 21 in, ya. Dan merek TV tabung ini LG Pearlback. Ya, LG ya. Untuk casing belakangnya TV ini sudah saya bongkar, dan kerusakan dari TV tabung merek LG ini adalah dia mati protek, ya, jadi tidak bisa start. Di sini akan saya coba tunjukkan, ya. Saya akan hidupkan TV-nya. Oke, lampu standby dia menyala, ya. Jadi lampu standby ini menyala. Lalu kita coba hidupkan menggunakan remote. Kita hidupkan, ya, ini seperti itu, dia sudah start tapi kemudian langsung mati lagi alias terprotek. Saat kita coba hidupkan menggunakan remote, TV sudah bisa start, ditandai dengan lampu indikator ini meredup nyalanya. Tapi setelah itu kemudian lampu standby-nya ini menyala terang lagi, alias standby lagi seperti ini, ya. Jadi TV LG ini dia mati terprotek, ya. Itu disebabkan karena ada komponen yang rusak, ya. Nanti kita telusuri saja di bagian mana komponen yang rusak. Oke, teman-teman, ini dia bagian mesinnya. Kita bersihkan terlebih dahulu sebentar dari debu-debunya ini, ya. Debu-debunya sudah tebal. TV LG ini dia menggunakan IC program tipe LV76213. Bisa dilihat di sini. Ini dia. Bisa dilihat, ya. Jadi TV LG ini dia menggunakan IC program dengan tipe LV76213 3C. Nah, dimana kalau kita lihat untuk dataset IC ini, dia punya sistem protek di pin kaki nomor 29. Jadi kaki atau pin nomor 29 dari IC LV76213 ini, dia adalah circuit protek utama dari mesin TV ini. Nah, karena keadaan mesin TV ini dia rusak, gagal start, ya, atau terprotek, nanti kita akan coba untuk melepaskan atau menonaktifkan circuit proteksinya dari IC program ini. Bagaimana cara menonaktifkan sistem proteksi dari mesin TV ini yang menggunakan IC program LV76213? Di sini kita sudah tahu, yaitu circuit utama proteksi dari IC ini dia berada di pin 29 atau di kaki nomor 29, ya. Kita bisa lihat urutannya dari sini. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 29. Nah, nanti di pin 29 itu kita lepaskan jalur kaki pin 29 tersebut yang menuju ke PCB, ya. Jadi kita lepaskan jumpernya. Coba saya cari terlebih dahulu kaki pin nomor 29 dari IC ini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kaki atau pin 29 dari IC LV76213 ini, di mana kaki pin nomor 29 ini adalah dia circuit proteksi utama dari mesin ini. Kita bisa lihat di sini di pin 29 IC ini ada sebuah jumper dan sebuah resistor. Nah, kita lihat jumper ini dia menuju kemana.
di sebuah transistor bisa coba untuk melepaskan transistor dengan nomor seri PCBQ16 ini. Jadi kita lepaskan transistor ini untuk mematikan sistem proteksi dari IC ini ya, dari mesin TV ini. Atau kita juga bisa melepaskan untuk jumper ini, J515 ini. Di sini saya akan coba lepaskan saja jumper ini ya. Jumper yang menuju ke pin 29. Nah, kita akan lepaskan saja untuk sistem proteksi ini. Jumper yang menuju ke kaki pin 29 dari IC LV76213 ini sudah terlepas, di mana kaki pin 29 adalah sistem proteksi utama dari mesin TV ini atau dari IC LV76213 ini ya. Nah, lalu kemudian kita coba hidupkan kembali TV-nya. Nanti akan terlihat di mana letak kerusakan mesin TV ini yang menyebabkan sistem proteksinya aktif. Kita coba hidupkan kembali mesin TV-nya ya. Tunggu sebentar, saya rapikan lebih dahulu. Nah, ini dia. Setelah kita coba untuk mematikan sistem proteksi dari TV LG ini, sekarang kita akan coba untuk menghidupkan atau menyalakan TV ini ya. Nanti mungkin akan nampak kerusakannya seperti apa. Coba hidupkan TV-nya. Lampu standby menyala, start, dan tidak protek lagi ya. Nah, ini dia, bisa kita lihat di sini ada OSD. Nah, saya akan matikan. Nah, tadi bisa kita lihat ya, di sini ada sebuah OSD, tapi dia OSD-nya tidak normal ya. Jadi dia bergetar atas bawah. Dan seharusnya OSD tadi dia berada di atas di pojok sini ya, bukan berada di tengah seperti tadi. Jadi kemungkinan gambar dari TV ini dia tidak membuka atas bawah ya. Jadi gambar atas bawahnya dia tidak membuka. Seharusnya kalau TV menyala normal dia OSD-nya berada di pojok sini ya, di atas ya. Itu tadi dia OSD-nya di tengah-tengah dan juga bergetar. Dengan melihat ciri-ciri tadi bisa saya simpulkan ya. Jadi di mesinnya di bagian blok vertikalnya dia bermasalah atau ada komponen yang rusak, ditandai tadi dengan gambarnya seperti itu ya, menciut dan hanya seperti ini. Kita bisa lihat tadi ada OSD-nya di sini yang seharusnya dia di atas. Jadi nanti kita fokuskan pencarian kerusakan komponen di bagian blok vertikal. Nah, tadi kita sudah mendapatkan satu buah petunjuk dengan cara mematikan sistem proteksinya. Jadi TV ini tidak terprotek. Lalu kemudian tampil jenis kerusakan di tabungnya ya. Dan itu bisa saya simpulkan itu adalah kerusakan yang disebabkan karena bagian blok vertikal ada komponen yang bermasalah. Oke, untuk lebih lanjut mari kita cek komponen di bagian blok vertikal. Jadi mesin TV ini untuk bagian blok vertikalnya dia berada di sebelah sini ya, di pendingin ini. Ini adalah pendingin untuk IC vertikalnya, biasanya yaitu LA78141, dan di sini untuk IC audionya, untuk speakernya. Nanti kita coba cari kerusakan komponen di blok vertikalnya ini. Nanti kita coba ukur setiap elko-nya, mungkin saja ada elko yang kering. Nanti kita ukur menggunakan ESR ya. Ini dia ya. Jadi ini adalah untuk blok vertikalnya. Ini adalah kaki IC vertikalnya ya. Dan IC vertikalnya menggunakan LA78141. Di sini kita bisa melihat ada beberapa buah elko. Di sini kita sudah menyiapkan satu buah ESR meter. Cara kerja dari ESR meter ini dia
akan mendeteksi nilai ESR dari setiap ELCO. Jadi apabila kita saat mengukur ELCO, jika jarum VU meter ini tidak bergerak mentok ke kanan, itu menandakan ELCO tersebut sudah kering atau sudah rusak ya. Tapi apabila kita mengukur satu buah ELCO dan jarum dari VU meter ini dia bergerak full ke kanan, itu menandakan ELCO tersebut masih baik atau masih bagus ya. Di sini kita akan coba ukur beberapa ELCO di bagian top vertikal dari TV ini. Tadi saya lihat di sini ada ELCO. Oke, dia jarumnya tidak bergerak. Coba kita pindah ke ELCO yang lain. Oh, ini dia. Oke, ELCO ini masih baik ya. Jarumnya masih bergerak. Full ke kanan. Nah. Ini dia. Ini di sini ada satu buah ELCO. Jadi saat kita ukur di ESR meternya, pada VU meternya dia tidak bergerak ya jarumnya ya. Dia tetap di nol, tidak bergerak sama sekali jarumnya. Kita bisa pastikan ELCO ini dia sudah kering, sudah rusak ya. Tapi kalau kita ukur ke ELCO yang normal, dia akan bergerak jarumnya. Nah, jadi satu buah ELCO di blok vertikal ini bisa kita pastikan dia ELCO-nya rusak ya. Untuk kaki plus dari ELCO-nya dia terhubung ke pin kaki nomor 6 dari IC vertikal ya. Nah, nanti kita coba lepas ELCO ini, lalu kita gantikan dengan yang baru. Ini dia untuk ELCO-nya ya. Nilainya 100 mikro 35 volt. Ya, jarum tidak bergerak sama sekali. Ya, jarum dari ESR meternya tidak bergerak sama sekali. Itu menandakan ELCO ini dia sudah rusak, sudah kering. Jadi perlu digantikan dengan yang baru. Kita akan coba gantikan saja untuk ELCO ini ya. Lalu coba kita hidupkan kembali TV-nya. Apakah TV bisa menyala normal atau masih rusak seperti tadi? Oke, ini dia. Kita sudah memiliki satu buah ELCO pengganti dengan nilai yang sama, cuman di sini voltasenya berbeda. Itu tidak masalah ya. Jadi ELCO penggantinya dia 100 mikro 50 volt dan ELCO yang rusak tadi dia 100 mikro 35 volt. Coba kita ukur ELCO penggantinya dengan ESR meter ya. Oke. Jarum bergerak mentok ke kanan ya dari ESR meternya. Itu menandakan ELCO ini masih sangat baik. Coba ELCO yang rusak tadi. Jarum dari ESR meternya tidak bergerak sama sekali. Jadi ELCO ini sudah rusak. Oke, mari kita pasang saja ELCO yang baru ini. Untuk pemasangan ELCO-nya, kaki min dan kaki plusnya jangan sampai terbalik ya di PCB-nya ya. Nanti kalau terbalik, ELCO-nya bisa meletup. Oke, ELCO pengganti sudah selesai terpasang. Di sini saya akan coba langsung saja untuk menghidupkan mesin TV ini. Apakah dia langsung menyala normal atau masih rusak seperti semula? Ntar saya rapikan terlebih dahulu.
Oke teman-teman, jadi ini dia TV-nya sudah menyala normal. Jadi sebelumnya kita melakukan penggantian satu buah elko di bagian blok vertikal ya. Dia nilai elkonya 100 mikro 35 volt. Sebenarnya setelah melakukan penggantian elko ini, TV masih rusak seperti sebelumnya ya. Jadi gambarnya tidak mau membuka. Nah, ternyata yang rusak itu bukan hanya elko ini saja, tapi juga untuk IC vertikalnya dia juga sudah rusak. Dan tipe IC vertikalnya TV ini adalah LA78141. Jadi untuk IC vertikal dari TV ini dia juga rusak. Kemudian saya ganti, dan setelah melakukan penggantian dua komponen ini, TV-nya bisa menyala normal kembali. Oke, jadi itu saja teman-teman untuk kerusakan TV tabung merek LG. Begitu saja untuk video kali ini. Jadi untuk teman-teman yang sedang menjumpai kerusakan TV LG seperti di video ini, mungkin video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Dan saran dari saya, saat melakukan perbaikan atau melakukan reparasi sebuah TV tabung, teman-teman harus lebih teliti lagi ya. Oke, itu saja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.